Nah, teman-teman kita lagi di Mama Cisti lagi nih. Kita mau nyobain ini nih, pink cheese bang ya? Iya. Oke, ini ready dah nih pink cheese nih. Nah, kita mau cobain Coco Mau nih bang ya? Coco Mau, iya. Oke. Bubble gum, mint, sama ini bang. Kopi bisa juga pakai? Kopi. Ah, oke, kopi. Sip. Nah, ini abang mau buat apa ini bang? Ini buat cheese pink ya. Cheese pink ya bang ya? Yang pink ya? Iya. Nah, sekalian nih kita lihat proses pembuatannya nih bang ya. Jadi cheese nya itu macam bubuk itu bang ya? Iya. Awalnya ya? Supaya dia tuh lebih kental. Oh, lebih kental. Dan ngembang gitu ya. Kita tambahkan, karena ini cheese-nya sebanyak ini apa? 200 gram. Jadi airnya itu sebanyak 400. 400 ya, 400 ya. Mili. Ini 50 mili. Berarti 100 mili. 150. 200 mili. 400 mili airnya bang ya. Oke. Okay. Nah. Kemudian kita mixer. Mixer bang ya? Iya. Mixer selama. Berapa menit biasanya bang mixer? Kalau mixer 10 menit ya biasanya. 10 menitan? Ya, 10 menit. Kita ambil sedikit aja untuk rekaman mixer ya bang, oke?
skip. Ini kita mau lihat proses pembuatan airnya, Bang ya. Oke. Ini kena airnya. Oke, sini aja, Kak. Oke, sip. Ini yang cokomal. Sama kopi ya. Kopi porsinya agak sedikit karena pahit sih. Sip, tinggal dibuat dong ya. Oke. Kita buat min dulu ya. Min dulu. Batu es, Bang ya.
terakhir tinggal cheese-nya, Bang. Oke, kita mau ke cheese-nya. Sudah selesai, tinggal dibungkus nih, Bang, ya. Tadi, Bang, ya, 1000 teh. 58 nih, Bang, ya. Lebihan 1000 sih, Bang. Enggak apa-apa. Oke. Tinggal dibungkus, nanti kita cobain. Bang, terima kasih banyak, Bang, ya. Semoga tambah laris, Bang.